Mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa tim pemenangan nasional, TPN, Ganjar Mahfud resmi dibubarkan. Pembubaran TPN Ganjar Mahfud itu dilakukan dalam acara halal bihalal di rumah pemenangan Jalan Teku Umar, Jakarta Pusat. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih, kata Ganjar Pranowo Senin, 6 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga didampingi oleh Mahfud MD. Ganjar dan Mahfud mengaku sangat bangga atas kerja keras TPN yang turut berjuang pada Pilpres 2024. Tentu saya dan Pak Mahfud merasa bangga ada orang-orang hebat di belakang saya dan di depan saya. Tentu saja yang selama ini kita bersama-sama memperjuangkan demokrasi dan kebenaran, ucap dia. Sekali lagi, Ganjar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih. Dia kemudian menyampaikan TPN Ganjar Mahfud resmi dibubarkan. Salam saya buat teman-teman dan dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kita tutup seluruh kegiatan TPN dan beberapa orang masih akan tetap berlanjut, tuturnya. Jadi, mereka di luar semangat perjuangannya tidak pernah berhenti. Saya terima kasih. Pada babak pertama cerita tentu sama disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud suaranya sempat hilang, saya tanya. Apa suaranya hilang, Pak? Wah, ini sekian dari sekian titik begitu. Jamunya kurang. Sekarang Pak Mahfud segera. Saya ditanya juga, Pak Ganjar segera, iya tiap hari bangun sekarang olahraga, makan, halal bihalal, diskusi, ketemu banyak orang, mendengarkan kawan-kawan yang mereka menyampaikan banyak pikiran, tentu perjuangan panjang. Jadi kalau dulu saya menginap, sebenarnya kelakuan lama saja, untuk bisa jauh lebih tahu. Tapi saya baru tahu juga, menginapnya, kegiatan menginap itu menarik perhatian. Karena habis menginap, tuan rumahnya ini menjadi populer. Jangan lupa subscribe ya!